Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ratusan warga juga rela berdesak-desakan dan saling dorong saat antre berebut kupon pembelian minyak goreng murah. Tiap orang mendapat jatah 2 kemasan minyak goreng berukuran 900 ml seharga Rp25.000. Ratusan warga ini langsung menyerbu halaman Masjid Darul Muttaqin di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang menjadi tempat pendistribusian minyak goreng murah dari Dinas Perdagangan. Mengabaikan prokes, mereka antre dan berdesak-desakan sejak pagi demi mendapatkan kupon minyak goreng murah. Satu kupon seharga Rp25.000 bisa ditukar dengan 2 kemasan minyak goreng ukuran 900 ml. Agar tiap orang tidak mendapat jatah lebih, penukaran kupon pun dilakukan dengan membawa KTP. Murah. Kalau di luar, murah. Kalau di luar berapa? Di luar Rp20.000 satu liter. Rp20.000 ya. Iya. Caranya apa saja ini, Bu? Minyak KTP. Oh, itu saja. Itu saja. Gimana tadi prosesnya, mau antri atau saling dorong atau gimana? Di KTP kita tetap namanya antri. Pasti berdorong-dorongan karena orang butuh. Iya. Iya. Berapa lama ki antri tadi? Ada 1 jam untuk ambil nomor kupon. Dalam operasi pasar ini disediakan 1.500 kemasan minyak goreng yang ludes hanya dalam waktu singkat. Masyarakat sendiri berharap pemerintah bisa segera merealisasikan distribusi minyak goreng dengan harga murah ke pasar dan pedagang hingga bisa dinikmati oleh konsumen tanpa perlu harus antri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan.